라 하거든 무슨 쇼는 파티 إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لفي زبر الأولين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين dan sesungguhnya Al-Quran itu disebut juga perihal dan sebagian daripada pengajaran-pengajarannya dalam kitab-kitab agama orang-orang yang telah terdahulu. Tidaklah mereka yang musyrik sedarkan kebenaran itu. Tidakkah menjadi satu keterangan kepada mereka bahawa pendeta-pendeta agama Bani Israel mengetahui akan kebenaran Al-Quran itu. Dan sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada setengah orang yang bukan Arab, yang tidak tahu membaca Arab, kemudian ia dikurniakan oleh Ta'ala dapat membacanya kepada mereka, mereka tetap juga tidak mahu percayakan bacaan dari Tuhan. Tafsirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang tersebut yang memberi faham bahawasanya penurunan Al-Quran kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diceritakan dan disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu yang telah diterima oleh nabi-nabi yang terdahulu seperti kitab Taurat, Injil dan Zabur. Dan Allah SWT berfirman dalam surah As-Saff ayat 6. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-Taurat wa mubashshiran birasul ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabi Isa putera Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Ta'ala kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, iaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Tuan-tuan namanya Ahmad, iaitulah Muhammad. Nama di langit dikenal dengan Ahmad, di bumi dengan Muhammad. Kemudian Allah SWT melanjutkan lagi firman-Nya yang bermaksud apakah tidak cukup
menjadi bukti akan kebenaran Quran bahawa para ulama Bani Israel mengakui bahawa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mereka membacanya berita dari Taurat dan kitab-kitab lain yang mereka pelajari. Masuklah berita yang akan datangnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Kazalika sarakna. Kazalika saraknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim. Wa ya'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Wayaqulu hal na'nu munzarin apa bi azabina yasta'jilun apa ra'aita im matta'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun zikra wa ma kunna zalimin. Demikianlah kami masukkan perasaan kufur ini, engkar itu ke dalam hati orang-orang yang melakukan dosa, tidak percayakan Al-Quranul Karim. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran sehingga mereka melihat azab Allah Ta'ala yang tidak terperi sakit. Lalu azab itu datang menimpa mereka secara mengejut dengan tidak menyedarinya. Kepada saat itu mereka akan berkata dengan menyesal, dapatkah kiranya kami diberi tempoh? Kalau dah demikian keadaan mereka, maka patutkah mereka meminta disegerakan azab mereka? Bagaimana fikiran wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika kami berikan mereka menikmati kesenangan bertahun-tahun, kemudian mereka didatangi azab seksa yang dijanjikan kepada mereka. Itulah kesenangan yang mereka nikmati bertahun-tahun itu tidak dapat memberi mereka sebarang pertolongan. Dan tiadalah kami membinasakan mana-mana negeri yang telah dibinasakan itu, melainkan setelah diutus kepadanya lebih dahulu rasul, ya, para rasul pemberi amaran. Memperingatkan mereka, dan kami tidak sekali-kali berlaku zalim. Tafsirnya, Allah SWT berfirman, kami telah masukkan benih-benih kekafiran, keingkaran ke dalam hati orang-orang yang derhaka sehingga mereka tidak akan beriman sebelum melihat azab yang pedih menjadi kenyataan telah di hadapan mata mereka. Apabila ditimpa azab dengan mereka tidak sedar, mereka akan berkata, apakah kami diberikan tangguh? Apakah mereka kehendaki agar kami datangkan azab lebih cepat daripada mereka makna kehendaki? Bagaimana pendapatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila kami telah memberi kepada mereka kenikmatan hidup, kesenangan kemewahan dia, kemudian datang kepada mereka azab sehingga tidak berguna apa yang mereka telah nikmati bertahun-tahun.
Demikianlah kami tidak membinasakan satu umat penduduk negeri, melainkan kami telah utuskan kepada mereka sebelumnya rasul-rasul. Keadilan Allah Ta'ala utuskan peringatan supaya mereka kembali pada agama Allah. Tapi apa yang berlaku, mereka membelakangkan dan memberikan peringatan kepada mereka akan tibanya hari pembalasan jika mereka tetap dengan sikapnya menolak dakwah rasul-rasul kami itu. Dan sekali-kali kami tidak akan berlaku zalim terhadap hamba-hamba kami. Aku telah diceritakan bahawasanya perjalanan kisah dakwah para rasul alaihi salatu wasalam yang berdepan dengan tantangan, halangan, kedegilan dan seumpama. Sedangkan ada di kalangan mereka yang telah ahli kitab akan keterangan-keterangan yang jelas tentang kebangkitan Nabi akhir zaman. Qala Allah Ta'ala wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yambagi lahum ma yastati'un innahum anis sam'i lamu'zulun. Dan Al-Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh syaitan-syaitan, dan tidak layak bagi syaitan-syaitan itu berbuat demikian. Dan mereka juga tidak akan dapat melakukannya. Sesungguhnya mereka dihalang sama sekali daripada mendengar wahyu yang dibawa oleh para malaikat. Itu bila tak nak tutup habis. Tafsirnya, Allah SWT berfirman tentang kitab suci Al-Quran tiada dicampuri kebatilan. Tidak diturunkan oleh syaitan, bukan syaitan turunkan. Maka tidak akan berkuasa membawanya, membawa kembali. Jadi maknanya menunjukkan kesahihan. Kita nak ulang banyak kali. Itulah tentang kesahihan Al-Quran ada daripada Allah, bukan rekaan dan tulisan Rasulullah SAW. Sebab sengaja Tuhan jadikan Rasul tidak menulis. Kalau tidak lagi hebat mereka tuduh Allah. Kemudian Al-Quran menuntut ke jalan yang lurus serta memerintahkan melakukan amal yang baik, melarang segala perbuatan yang buruk dan derhaka. Bertentangan dengan sifat dan tabiat syaitan yang mendaki kesesatan bagi umat manusia dan menyebarkan kejahatan, kezaliman dan kesesatan di atas muka bumi. Kerana mereka dijauhkan daripada mendengar Al-Quran, ayat-ayat keterangan Allah SWT. Dan Allah berfirman dalam surah Jin, Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muliat harasan syadidan wa subha wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami, yakni jin, tak cuba mengetahui, mengambil pengetahuan langit, rahsia langit. Kami dapati penuh dengan penjagaan dan panah-panah api itu. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit.
untuk mendengar berita-berita dari langit. Tetapi sekarang sesudah Nabi Musa kita Muhammad SAW diutuskan dan Al-Quran diturunkan, siapa yang cuba mendengar seperti itu pasti akan menjumpai panah api yang membakar. Dia jenguk dia antara tembak dia dengan panah api. Ayat ini menerangkan bahawa senyawa penjagaan Al-Quran Al-Karim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu rapi. Kitab yang lain akan turunkan kepada Nabi dan Rasul, kemudian datang Rasul dijaga. Ada pun Quran tidak. Datanglah Quran dan datanglah seni ya innahu lahafizun. Datanglah seni yang menjaga Al-Quran. Batu kesucian Al-Quran terjamin sampai akhir zaman. Walaupun ada usaha-usaha jahat di kalangan musuh cuba nak mengubah, mengalih pandangan, menambah surah dan sebagainya, semua adalah kerja-kerja yang sia-sia. Ya, dia tak akan dapat maknanya menenggelamkan keaslian Al-Quran kerana dia dijamin dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunan qala taala fala tad'u ma'allahi ilahan akhar ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga diri dari ribah itu. Berkata Al-Imam An-Nawawi, perbahasan kali ini memiliki banyak sekali dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini saya bawakan hanya menyebutkan sedikit saja sebagai isyarat. Dan siapa yang dapat mengerti dengan baik, maka hendaklah segera meninggalkan riba. Dan bagi yang tidak mengerti, janganlah menghindarkan diri. Dari kitab yang berjilid-jilid. Maknanya dua kenulagaan. Kemudian anjuran dalam perbahasan itu adalah hendaklah seseorang menyiapkan diri di hadapan dalil-dalil tentang haramnya riba. Kemudian memikirkan firman Allah SWT yang bermaksud tiada satu ucapan pun yang diucapkan mereka anda katanya malaikat pengawas lalu hadir yaqizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu atid yang buat cerita ini. Kenal firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur. Maksudnya ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit jua dan kamu menganggapnya suatu yang ringan padahal dia pada sisi Allah Ta'ala adalah berat. Selain itu juga perhatikan hadis yang sahih. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yulqa ama yulqa yulqi ma yulqi laha balan yarfa'ullahu ta'ala biha darajat. Innal abda yatakallamu bil kalimah min sahatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu perkataan dari keridaan Allah Ta'ala tanpa dia dipedulikan akibatnya, nasai Allah Ta'ala mengangkat darajatnya dengan perkataan tersebut
Dan sesungguhnya hamba berbicara dengan satu perkataan dari kemungkaran Allah Ta'ala murka. Tanpa dipedulinya akibatnya, saya Allah Ta'ala melemparkannya ke dalam neraka Jahannam. Jangan ya, maknanya dengan perkataan yang tersebut. Allah. Demikianlah pula dalil-dalil yang lain yang telah kami kemukakan sebelum ini. Bukan hanya itu saja, juga hendaklah selalu mengingatkan diri dengan mengatakan Allah Ta'ala selalu bersama. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Semua dalam tarikat di bawah. Bersama dengan ilmunya, bukan bersama zat sebelah kita. Bukan. Tuhan tidak dikawal oleh masa dan tempat. Dia yang menjadikan masa dan tempat. Demikian pula dalil-dalil yang telah kami kemukakan sebelum ini. Bukan hanya juga, itu juga hendaklah juga mengingatkan ya, diri kepada mengatakan Allah Ta'ala selalu bersama. Allah Ta'ala selalu menyaksikan. Allah Ta'ala selalu melihat. Kalau benda ini seterang dalam hati, itulah dia rasa. Ya, perasaan itu hebat. Merasakan keberadaan Allah Ta'ala. Allah. Dan dari Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, bahawa ada seorang yang mengatakan kepadanya, engkau telah berbuat riba terhadapku. Dia menjawab, darajatmu menurutku tidak setinggi itu, sehingga aku harus berhukum kepadamu dengan kebaikan-kebaikan. Allah. Jadi daripada Sayyidina Hasan Al-Basri, seorang mengatakan kepada dia, ada orang beritahu dia, engkau telah berbuat riba terhadap engkau dengan umpat. Dia menjawab, darajatmu menurutku tidak setinggi itu, ya, sehingga aku harus menghukum, berhukum kepadamu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi maknanya apa? Dia pun dah ada taklah setinggi itu. Boleh mengetahui, ya, orang umpat tak umpat. Kau dengar betul tak apalah. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Mubarak ni Sultan al-Muhadisin, Raisul Muhakkikin. Dia berkata, apabila aku melakukan riba terhadap seorang, dia mengumpat dia, gigi dia dan sebagainya, tentunya aku akan melakukannya terhadap kedua orang tua aku. Maknanya kalau aku nak mengumpat, lebih baik aku mengumpat ibu aku itu. Dari sudut itu. Sebab apa? Dari sudut ini dia pandang. Kerana mereka berdua lebih berhak di atas kebaikan-kebaikan daripada orang lain. Dia kalau siapa mengumpat seorang, jadi pahala dia itu pergi kat timbangan orang itu. Buat. Kalau tak cukup, dia kena pusing. Ambil kesalahan itu, hukuman di dalam neraka ini. Itu bahaya mengumpat. Sebab tu, kalau sekiranya aku nak bagi benda besar ni pahala, aku ikat mak aku dia tu. Itu maksud dia. Kata apa? Syekh Abdullah Al-Mubarak Sultan Muhadisin, ulama hadis yang terbesar, wali besar, dan dia orang yang berjihad perjalanan tuan. Cantik. Itu diwakilkan daripada Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Apabila aku melihat melakukan riba terhadap seorang, tentu aku akan melakukan riba kepada kedua orang tua aku, kerana mereka lebih berhak ke atas kebaikan-kebaikanku daripada yang lain. Apa maksud dia? Mafhum dia. Jadi kebaikan akan dipindahkan ke neraca orang yang diumpat. Itu bahaya ni. Umpat. Dia semua kebaikan dah tolak sana habis. Yang tinggal apa? Azab. Kemahan besar azab Allah Ta'ala kepada orang yang mengumpat dengan tarik-tarik yang telah dibidurah. Kemudian penjelasan tentang riba yang harus pula. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana wa inna khairakulam. Alhamdulillah.
Ya, dari